air laut pasang melanda perairan Teluk Lampung Sabtu malam. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 4 orang meninggal dunia. Sedangkan 50 orang terluka telah dirawat di Rumah Sakit Bok Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Bencana alam ini juga merusak sedikitnya 30 rumah warga di pesisir Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Kecamatan Bumi Waras dan Panjang merupakan dua kawasan yang terdampak gelombang pasang di Lampung Selatan. Khawatir gelombang pasang timbul kembali, hingga Minggu pagi masih banyak warga yang bertahan di sejumlah titik yang dianggap aman. Desian Syah melaporkan untuk NET.